Halo guys, selamat siang. Selamat hari Lebaran ya guys. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Lebaran yang sangat berbeda ya guys. Jadi kita tetap di rumah. Kita Lebaran hanya di sekitar keluarga aja ya. Yang satu kampung, satu kecamatan. Jadi kita tetap pakai kijang. Kita muter-muter pakai kijang karena ini kan masih masa pandemik ya guys. Selalu pakai masker, selalu jaga jarak, jangan lupa selalu waspada ya. Jadi buat kalian semua yang lagi di rumah, yang lagi nonton video ini, semoga terhibur dan jangan lupa subscribe ya. Oke, buat kalian semuanya yang masih santai di rumah atau yang masih lagi masak ya, selamat masak. Ini tampilan Green Extra ya guys, tahun 95 original. Kita jalan-jalan pakai Green Extra, ikuti terus keseruan kami. Cekidot, cek terus, jangan lupa subscribe ya guys. Kali ini Lebaran di rumah santai bersama Kijang PSCI Kebumen. Kijang super istimewa guys. Ya, ini cukup lama nggak dicuci ya guys, jadi agak kotor, dalamnya kotor sekali. Ini juga agak lama kepanasan. Ya, ini kotor banget kan, udah lama nggak dicuci guys. Ya, ini karena sering kena panas sama air hujan ya guys, jadi ini catnya ngelotok ya guys. Ini nanti butuh didempul, udah agak hancur ya. Dan ini udah lama sekali ini nggak dicuci, jadi kelihatan kusam banget. Walaupun begitu tapi tetap masih enak ya guys buat jalan-jalan ya, karena kijang itu istimewa. Buat kalian yang bingung mau cari mobil murah, beli aja kijang. Ya, ini interior bagian dalam ya guys. Ini penggunaan AC double blower. Ini ada, ini tampilan Green Extra ya guys, 95 original, walaupun udah kusam. Ya, kita ke dalam bawah. Ini menggunakan tambahan cok ya guys, jadi dua dilapisi plastik. Toyota Kijang Super Community Indonesia. Iya, cek selalu perlengkapan Anda ketika Anda berkendara ya guys. Kita selalu ini ya guys, kita selalu bawa ini sama ini ya guys. Kalau di jalan banyak bocor, sama ini. Ini perlengkapan saya ketika kita di jalan ya guys. Jadi ini alat-alat, ada dongkrak juga di depan ya. Dongkraknya kalau itu diambil, soalnya di bawah kursi.
istimewa.